di kelas 1, karena itulah banyak orang-orang dari bukit terlarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitorose, sang roker gagal, sang roker misteri. Salam santun dari saya, Bos Hatur Nuwun. Selamat sore. Pada sore hari ini saya sedang berada di daerah pusat, di sebuah lembah yang dikenal dengan sebutan Bukit Terlarang. Ada misteri yang sangat luar biasa di tempat ini, Bos. Karena itulah saya sengaja datang kemari, dan juga untuk menjawab rasa penasaran dari sahabat saya yang kebetulan katanya memiliki pekerjaan untuk menggusur sebuah bukit. Jangan kemana-mana, mari kita tuntaskan misteri apa yang ada di Bukit Terlarang tersebut. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Sudah terkenal sekali Bukit Lembah Pusat Tangga ini, yang dimana ini adalah tempat pemakaman umum yang sudah berusia ratusan tahun. Dulu juga tempat ini dikenal sekali banyaknya orang-orang yang melakukan kegiatan perjudian. Oleh karena itulah mengapa bukit ini disebut Bukit Terlarang, karena masyarakat sekitar sini tidak ingin lagi ada kegiatan perjudian sabung ayam di lokasi bukit ini. Tanpa sengaja, Bos, kita menemukan buah nanas di sini. Memang kalau di kampung kami itu sangat terkenal sekali, di daerah-daerah perbukitan banyak pohon nanas yang tumbuh, apalagi kalau daerah sekitar kuburan. Entah mengapa saya juga nggak paham, Bos. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Mungkin ini punyanya orang, Bos. Ini termasuk pohon jati yang ukurannya sudah sangat besar kalau di kampung kami, Bos. Wow, dagingnya ini sangat kuat sekali.
Endrekang memang terkenal dengan kayu jatinya, bos. Jati di sini tergolong jati kelas 1, karena itulah banyak orang-orang dari luar mencari jati yang ada di kampung kami. Katanya ini jenis golongan jati batu. Tapi kalau menebang liar semacam ini, bos, itu juga akan berakibat fatal terhadap alam. Apalagi semacam lembah-lembah atau bukit-bukit seperti ini. Jika terjadi banjir, bisa-bisa ancaman tanah longsor akan berakibat besar, berakibat fatal buat kita. Jadi bagusnya sih setelah kita menebang semacam ini, kita langsung menanam pohon-pohon yang lainnya, biar akar-akar itu bisa mengikat tanah-tanah ini sehingga menjaga kita dari terjadinya longsor. Serba salah juga sih, bos. Akhirnya kita bertemu dengan seekor kucing hutan, bos, yang sepertinya mendiami areal bukit terlarang ini. Beberapa hari lalu ada seorang sahabat datang ke rumah saya menanyakan tentang masalah yang dialami. Katanya dia memiliki pekerjaan proyek yang itu sebenarnya tidak jauh dari lokasi pinggir jalan yang ada di kampung ini. Tapi dia terhalang oleh sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sama sekali. Dia meminta solusi dari saya untuk menelusuri langsung sebenarnya ada masalah apa di lokasi ini. Nah, kita sekarang ke sana ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk naik ke atas sana, bos. Tapi tidak untuk sampai naik puncaknya ya, agar kita bisa menerawang lebih dekat lagi. Sampai ngos-ngosan saya, bos. Ada hal yang memang tidak bisa kita lakukan di seperti ini. Kita bisa saja memindahkan makhluk yang ada di pohon ini, tapi kita terhalang oleh banyaknya kuburan yang ada di atas sana. Sepertinya di sana juga terdapat sepasang kuburan tua persis di bawah pohon tersebut. Tapi nanti suatu saat saya akan naik ke puncak sana.
Saya nggak tahu bos, apakah kamera saya ini bisa menangkap penampakan wujud asli yang ada di atas pohon sana. Nanti kita akan periksa di rumah bos ya. Saya mohon undur diri dulu, saksikan petualangan saya, story sang broker gagal rupa misteri dan suka berpetualang di bumi Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.